Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan, kali ini dengan tema ujian merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika badai musibah datang menerpa, masalah keluarga silih berganti menyapa, ekonomi juga porak-poranda, maka jangan khawatir, jangan putus asa, dan jangan lari dari jalan Allah. Kita harus ingat bahwa kita memiliki Sang Khalik, Allah Azza wa Jalla yang maha penyayang kepada kita. Dan justru ketika Allah turunkan ujian tersebut merupakan tanda bentuk kasih sayang dan cinta Allah kepada hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik, disebutkan, inna izomal jazai ma'izomil bala. Sesungguhnya balasan dari Allah, besarnya balasan tergantung daripada besarnya bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalimat yang asik yang patut kita semak dan kita renungkan bersama dari Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai sebuah kaum, jika mencintai seseorang, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahu sukht. Rawahu Tirmizi. Barang siapa yang ridha, yang ikhlas dan bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan ridha dari Allah. Dan barang siapa yang justru tidak ridha, apalagi menentang, apalagi marah, maka baginya adalah sukht dari Allah Subhanahu wa taala atau murka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, thumma nauzubillah. Memang manusia yang hidup di dunia ini adalah tempat di mana Allah mendatangkan ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Tapi sekali lagi, bagi orang mukmin, cobaan itu adalah wujud cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka kalau sudah mengatakan saya beriman kemudian dia tidak mendapatkan cobaan? Maka jawabannya, walaupun kita telah beriman kepada Allah, Allah tetap akan menguji kepada orang-orang yang beriman tersebut untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sebelumnya kita banyak dosa, maka ujian yang diturunkan oleh Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Jika sebelumnya kita tidak berdosa, maka ujian yang diturunkan oleh Allah akan meningkatkan derajat orang yang diuji tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang ada sebuah kaidah istimewa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Man lam yukbil 'ala Allahi bi mulatafatil ihsan quyida ilaihi bi salasilil imtihan. Barang siapa yang dalam kondisi lapang, dalam kondisi normal, dia tidak mau menghadap kepada Allah, dia tidak mau mendekat kepada Allah, maka dia akan dipaksa untuk menjadi dekat kepada Allah dengan imtihan, dengan ujian. Karena pada intinya orang yang mendapatkan ujian dari Allah, baik ekonominya sedang lemah, baik dikasih sakit, baik dikasih musibah, hal itu tiada lain agar Allah mendekatkan hamba tersebut kepadanya. Tiada lain tujuan Allah agar hamba tersebut dekat kepada Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Makanya kita tinggal memilih, dalam kondisi normal kita mendekatkan diri kepada Allah atau dipaksa dekat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara diberikan ujian dan cobaan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dapat
menerima ujian jika dikasih ujian oleh Allah dengan lapang dada dan kesabaran, karena kita yakin itu adalah bentuk cinta dan kasih sayang kepada Allah. Dengan demikian kita akan mendapatkan balasan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada berkah dan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.